Jadi guys, ada yang datang guys ke sini. Dia mau minta sesuatu. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Hari ini gue pengen beliin tas buat adek gue. Jadi gue ini aja lah. Soalnya Rena mau ini. Sekaligus gue inget sama orang kesayangan gue. Gue waktu itu sempat syuting sama Amanda Manopo. Gue ngeliat alat makeupnya dia itu udah sebagian udah habis, terus parfumnya juga udah habis. Jadi guys, rencananya gue pengen beli tas buat adek gue sama parfum dan alat makeup buat Amanda Manopo. Kalau Amanda mau tas, tapi gue bingung tas yang mana ya. Dia mau gak ya? Gue pengen beli tau. Tapi dia tuh orangnya kalau dibeli gak pernah mau. Sumpah. Nah di situ gue mau beliin parfum sama makeup gue diem-diem aja. Tapi kalau parfum sama makeup, sumpah guys gue ngeliat dia udah habis. Jadi nanti antara Cimol, WhatsApp Amanda, parfumnya apa? Lu tau gak sih parfumnya? Itu pernah lihat sih. Yang channel itu? Pernah inget. Kita beliin aja ya, pokoknya parfum dia LV. Nah kebetulan gue lagi di LV, tadi gue udah beli tas buat adek gue, beli tas Lena, tas Ocha, tinggal gue beli parfum buat Amanda Manopo. Jadi guys, gue tuh penikmat parfum guys, gue tuh tahu parfum kesukaan Amanda. Ini wangi banget, tadi udah gue cobain, ini enak banget guys. Bokil, ingat mau. Satu, parfum yang buat bro, ada gak? Parfum bro. Oke guys, kita beli yang ini guys, ini wangi banget parah buat Amanda nih. Jadi gue tuh tahu guys alat makeupnya Amanda Manopo, gue beliin tanpa semua tahu dia. Jadi gue cari tahu, gue punya tim intelijen namanya Cimol. Bener ini mall ya, lu nggak salah ya? Bener bos. Bang, ini dari mana sih? Dari Jepang. Dari Jepang. Kok kalau misalkan saya salah terus bisa dihukum nggak sih? Selama belum ditemu produknya dan belum dibuka masih bisa di. Oh gitu, yaudah. Ini saya mau. Iya. Oke, di payment, Mbak. Payment, Mbak. Payment. Kita payment, guys. Jadi, kalau kita ngasih sesuatu tanpa sengotan orang, kita tuh pengen tahu ekspresi mukanya dia tuh seperti apa. Itu yang mahal, guys. Mahal. Kalau kita kasih sesuatu, orang tahu, ya percuma. Kayak adik gue nih. Adik gue kasih tas. Ting atau seratus kali, tiba-tiba gue kasih dengan harganya lumayan. Adik gue pasti bahagia banget. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bahagia adik gue dan pasangan gue sama gue. Kita tuh bahagia semua guys. Amin. Kalau gitu tinggal kita kasih parfumnya buat Amanda sama mereka. Jujur guys, ini sih sebenarnya nggak seberapa, tapi yang penting gimana cara kita tuh harus perhatian sama pasangan kita, sama keluarga kita, sama orang sekitar kita. Tahu. Apa Mbak? Boleh, makasih ya. Kira-kira apa ekspresi Amanda Manopo ketika kita beliin? Nggak seberapa sih, tapi yang penting perhatiannya itu guys. Check this out. Jadi guys, ada yang datang guys ke sini. Dia mau minta sesuatu sama gua, terus minta makan. Ngapain? Banyak kerja juga. Libur. Ntar lu domelin sama bos lu, gue lagi. Enggak. Salahin. Jok, ngapain sih? Cikat. Duh, mas, tempornya masih gendel, gak suka. Ntar, 5 bulan lagi ya bos ya? Enggak, Cimol aja setahun, baru pengen gue beli handphone. Enggak. Oh, 2 bulan enggak. Cimol setahun, Cimol. Setahun lu juga lah. Mau gue beliin handphone. Tapi udah ambil lagi gak? Provokator gue guys, seru guys. Oke, kita pengen cari makan, cari alat-alat yang kita butuhkan guys.
kita tinggal tunggu satu wanita tomboy lagi. Belum datang, cek di sana. Aduh, kenapa sih hidupku dikelilingin sama status kelamin gak jelas. Aduh, ini juga. Yang satu pengen jadi pewong, yang satu pengen jadi lekong. Serem. Yang tiga pengen jadi lekong, yang satu pengen jadi pewong. Aduh, pusing gua. Oke guys, kita makan guys bersama nggak jelas, anak-anak nggak jelas. Jadi guys, gua tuh mau makan gara-gara kue tiaw sama season. Dia tuh. Ini di mall lo, orang marah lo. Gila ya. Astaga. Ya Allah. Jadi gua makan terus-terusan disuruh season sama Ketiau pare. Oke guys, kita makan dulu guys. Tadi kita dari PC Mall nyebrang ke sini. Esensi guys. Kita cari bedak lagi yang Manda pengenin guys. Oke guys, kita cari lagi guys. Sayang, channelnya ada tayang. Guys, kita udah dapat lagi guys. Udah dapat guys, tambahan yang udah. Berarti udah lengkap ya? Udah lengkap. Ada yang belum lengkap, cuman emang belakangnya enggak ada, kosong di sini. Berapa satu lengkap? Satu doang guys. Jadi Cimol ini tim intelijen gua. Dia sosok nanya-nanya sama Manda dan akhirnya kita tahu apa yang diperlukan sama Manda dan akhirnya kita beli, kita dapat semua guys. Ada satu yang enggak apa-apa. Habis karena habis guys. Oke guys. Jadi guys, adik gue nge-DM, kebetulan Bang Billy pasang foto lagi di salah satu store tas ya. Terus Bang Billy bilang, yes or no, beli apa enggak. Terus adik gue bilang gini, ah jangan lupa dong tanggal 27 Oktober ya. Terus gue bilang, besok siang di rumah enggak sama Ocha, besok ah beliin. Iya gitu. Jadi tanggal sekarang tanggal 24 udah langsung gue beliin guys, karena adik gue nih adik kesayangan gue, nurut baik semuanya, kita langsung gue beliin karena ada rezeki juga guys. Dia nggak tahu kalau dia itu udah gue beliin dan besok gue ke rumahnya, padahal udah ada barang itu, ada barang itu. Nah tinggal dikasih besok guys. Jadi guys, kenapa hari Minggu siang-siang gue udah mandi guys? Jadi rencananya Minggu malam gue pengen ke lokasi syutingnya Amanda Manopo, sekaligus gue pengen ngasih barang-barang dia. Kemarin malam kan gue udah beliin, dan siang ini gue kenapa mandi karena katanya tadi gue udah kabar-kabaran Amanda Manopo mau datang ke sini guys, lagi di jalan. Sekarang 00:30 kita tungguin guys. Dia ke sini jam berapa? Gue pengen kasih sesuatu buat dia. Katanya sih dia lagi break, nanti adegan scene malamnya jam 8. Dia mau ketemu gua. Ya, habis ketemu paling gua mau ke mall, habis itu gua nganterin ke lokasi syuting ini guys. Kita tungguin Amanda Manopo. Cek di sound nih, barang-barangnya nih guys. Ini punya adik gua. Nah, punya dia ini. Dia enggak tahu kalau dia udah gua beliin sesuatu, walaupun biasa tapi berharga buat dia. Cium bolnya. Cium dikit. Ih, cium jerawat. Cium kecil. Lagi capek. Cepetan. Cium kecil. Cium kecil. Kecil aja. Kecil. Itu gede. Cium gede gimana sih?
Oh kecil gitu. Ini coba kamu lihat. Coba. Ya ampun. Oh. Sering-seringnya. Ini apa nih? Ini punya kamu kan? Iya, kamu beli alat makeup aku. Iya. Kenapa? Emang aku sudah dipo udah habis. Karena alat makeup kamu aku lihat udah habis. Jadi sengaja aku beliin. Dan kenapa aku tahu? Karena kamu udah ngasih tau Cimol. Kamu salah ngasih tau Cimol. Kan kamu kabar-kabaran sama Cimol. Kan aku suruh Cimol, Mol, lo harus cari tahu alat makeupnya Manda mereknya apa. Kamu sadar gak ngasih tau ke Cimol? Ya ini aku tahu. Hey Mas Eyan. Halo ganteng. Hey, nomor. Di sini semua. Ada hook. Papa mana? Papa, entu mana? Papa mana? Papa di rumah. Gitu guys. Eh, ngapain sini? Beli di mana kak itu ya? Buat ngetes. Apa nih? Rapid test tuh guys. Kita jadi di sini harus dites terus guys. Setiap minggu guys dikirimin sama kakak. Itu yang di sini. Iya. Terus juga. Pakai jarum. Mau. Jarumnya ada di sini aja. Ada semua lengkap. Oke guys, itu aja guys. Udah, yang penting gue udah ngasih guys. Ya. Seneng nggak? Sayang kenal seneng nggak? Kasih ya sayang sering-sering. Oh iya. Ini parfumnya enak tau. Itu wangi banget guys. Baik banget sih. Udah. Mau ngapain kesini? Pasti mau minta kado dari Billy ya. Jadi gue kemarin belanja guys. Ini gue beliin. Ini kak, gue beliin. Ocha, Rena. Wow. Terus di video call. Gue video call kakak. Terus tiba-tiba yang ngomong Helen. Oh Billy, Ayan ulang tahun nih. Dikit lagi, beliin apa? Hah? Epet. Kenapa yang mau? Ayan juga mau, beli dua dong mobil ini. Nah minta apa? Hah? Tiga dong. Epet tiga dong, pusing nih mobil ini. Kan buat belajar, bilang dong. Kan buat belajar, soalnya kan sekarang belajarnya online. Iya. Yeah. Yaudah, tari ya pas ulang tahun ya. Kalau Mas sama Nana satu berdua aja. Iya. Oke. Okay. Lebih tua. Oh, lebih dulu aja mau. Hmm. Kan ganti-ganti bisa laptopnya. Ayo juga mau laptop. iPad. Oke deh kalau gitu pas ulang tahun ya. Oke okay, guys. Halo guys, ini benar ya pas ulang tahun Om Billy harus beli 3 iPad ya. Ingat, okay, ingat. Kenal aja mau. Nggak mau saya kan harus yang baru. Kakak. Ocha. Bagus ya? Ntar aja lah di vlog selanjutnya. Cek di sana. Mau buka apa enggak? Kalau enggak, bener nih gue pulang nih. Ocha pernah bilang Ocha iri. Kalau Ocha iri juga Ocha kalau minta ya minta. Lo menang juga tuh, kasihan lo, menangis lo.